Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan by the way, hari ini gue gak sendiri karena gue punya teman. Dan ini dia guys. Dan kameramen yang paling terbaik saya adalah sahabat saya, oke? Dan pada hari ini aku bakal bikin video yang tergila-gila, yaitu prank call, oke? Ini benar-benar, ya ampun, dada gue udah berdebar-debar karena by the way, gue gak bakalan bilang orang yang bakalan gue prank siapa, soalnya gak malu guys. Oke, okay, let's get started. By the way, tadi gue udah P. Gue udah P. Semaja. Gue udah P, oke okay? Dan mari kita bertanya-tanya. Haus dulu. Oke guys, jadi gue udah nanya tadi, Kak sibuk, terus dia bilang katanya enggak. Ada apa deh, bentar gue mau ajak dia call. Ya ampun. Terus fokus enggak? Oh my god, ini benar-benar gue malu guys. Aduh, and. You could do so. Oh my god guys, dan tadi dia udah balas chatnya dan dia tanya gitu mau video call apa gimana. Terus aku nanya biasa. Guys, tangan aku udah ingatan. Jantung aku udah berdebar. Udah takut. Ya dia mengetik loh, dia mengetik loh guys. Oh. Sekarang. Oke. Nah, kita mulai guys. Kita mulai prank ya. Cina. Teleponan gue yang deg-degan anjay. Ya, halo. Iya. Kak, bagang kak. Ya, kak. Apa itu kak? Aduh, sorry kak ya. Soalnya ini gak ada nentu apa-apa, jadi gabut begitu kak. Nggak mengganggu tuh kak. Apa? Nggak mengganggu tuh kak. Nggak sama sekali deh. Kak bawa apa sekarang? Ada di kantor. Oh, sibuk sekali ya kak? Nggak gini. Oh, oke lah. Soalnya ada temen tanya kak, penting. Soalnya ada temen tanya kak, penting. Penting? Iya. Tanya apa? Apa ya? Kan ada yang gak buat. Ada tuh hari kan kak yang tuh kita jatahnya sama kak itu. Tuh kak Ali pernah tanya kayak gitu tau. Tuh hari kan, aduh, banyak masa-masa itu juga. Apa itu ya? Terus, kak masih ingat tuh, kak pernah tanya apa kita dang tuh. Apa ya, tau gak bilang? Tuh lalu kak, kak masih ingat? Kan enggak pernah tanya tuh siapa tuh suka pakai itu. Yo. Sebenarnya kak punya perasaan Andre itu bagaimana? Oh no. Cuma suka mau tahu kak. Yang suka pakai? Maksudnya kalau misalnya kita suka pakai begitu dang. Kak, perasaan itu apa? Kalau misalnya waktu itu kita suka pakai tuh, kak perasaan apa? Senang ya? Maksudnya kan enggak ada perasaan apa ya, gitu. Perasaan lagi. Baca. Emangnya ada sekebade? Gak enak sih kak, cuma kepo. Cuma mau tanya kak.
perasaan perasaan ingin bersama atau gimana? Oh no. Perasaan sama. Ingin bersama maksudnya. Terserah sih, Kak. Mungkin perasaan hati. Perasaan ingin bersama pasti ada. Iya. Maksudnya lebih. Kak Mahar gitu. Bukan cuma sekedar. Lebih kemana? Lebih ke sana? Iya. Lebih gede atau? Iya. Lebih mana? Lebih bagaimana? Lebih tentang hubungan. Hubungan apa? Hubungan apa, Ki? Lebih dari sekedar teman atau apa, kak? Maksudnya? Atau cuma sekedar? Maksudnya hubungan pacaran? Oh no! Jadi maksud itu tuh? Iya. Mar nggak paksa sih, Kak, nggak paksa. Cuma suka tahu, Kak. Cuma suka tahu, Kak. Supaya nggak pernah penasaran. Iya, cuma suka tahu sih sebenarnya. Cuma suka tahu. Jadi cukup bilang sih, Kak. Mari jujur. Soalnya kak respect sekali. Apa kak? Kan nggak tahu siapa. Yang pasti kalau memang itu cewek suka paka dengan perasaan dari hati, pasti kak juga akan suka pada cewek dengan perasaan dari hati. Tapi cuma suka kalau misalnya ada temu bilang kamu mbak marah tinggal enggak terserah sih kak mbak marah atau enggak. Mar kalau kak mbak marah tanah mau baking, kalau misalnya kak mbak marah kita tanah mau selain jut, kalau misalnya ada temu bilang ini kok kak mbak marah tanah mau selain jut. Sebenarnya kak, aduh kak jangan marah nih. Makasih kak, nak marah. Kak, kalau misalnya ini kita dengan, tapi maksudnya cuman ada bikin konten, kak. Terus sekali dah kak.
Cuma ada making konten begitu kak. Ya ampun, aduh berdosa sekali kak. Ya ampun, iya kak. Ayo, cuma kak yang hati ya. Kak mau marah? Ini ada yang sampai ini. Ada making video. Ada banyak orang kak. Kak nak marah tu kalau mau pergi tu. Kalau bisa lihat kak marah tu nanti biar lihat kak tenang mana. Tidak apa-apa tu kak. Kehabisan konten soalnya. Konten. Aduh kak. Boleh tu kak upload. Cuma itu sih bapak begitu semacam prank call kak. Betul ya kak, mohon maaf sekali deh kak. Bukan yang marah biasa. Aduh kak, makasih nih. Boleh upload toh kak, nggak marah. Boleh upload toh kak, nggak pemarah. Kak, maksudnya kalau misalnya kak Omahara nanti tak balik nama kak. Soalnya sob bangun konsentrasi yang sangat tinggi. Boleh kak. Oke guys, itu dia video prank call-nya. Ya ampun. Jujur deh guys, selama aku ngeprank kakak aku yang ada di Toys One dan setelah bernego, tapi gak nego sih, dia ngasih buat aku upload video. Ya guys, ya ampun, baik banget. Spraynya tadi super-super biasa. Swear guys, dadah gue tadi udah mau copot. Dan dia, gue mintain saran cuman diam doang guys. Ya ampun. Anyway, makasih banget dan sorry banget ya kak udah ngeprank, ya ampun. Dan bagi kalian yang suka videonya, don't forget for like, comment, share, and subscribe. Okay guys. Guys, kalau kalian pengen aku bikin video prank kayak gini, kalian tinggal request aja, aku bakal bikin di in the next video guys. And see you, bye-bye.